Penyakit kanker ginjal stadium 3 yang diidap penyanyi Vidi Aldiano kini sudah menyebar ke beberapa titik bagian tubuhnya. Hal itu diungkap Vidi melalui akun Instagram pribadinya @vidialdiano, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Mungkin banyak yang belum tahu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, tulis Vidi di akun Instagramnya dikutip kompas.com, Selasa tanggal 19 September tahun 2023. Karena penyebaran itu, kini Vidi harus rajin mengunjungi rumah sakit setiap 3 minggu sekali untuk mendapat perawatan khusus. Meski demikian, Vidi mengaku saat ini ia sudah berdamai dengan keadaan dan memilih untuk selalu bersyukur atas semua hal pemberian dari Tuhan. Selama gue diberikan kekuatan untuk melawan penyakit ini, gue enggak boleh cupu. Gue harus bisa living my life, lanjutnya. Vidi berharap kedepannya ia bisa terus berkarya dan menghibur banyak penggemarnya. Dalam beberapa waktu mendatang, Vidi juga berencana untuk kembali merilis lagu terbarunya. Tanda pagar Vidi comeback 2023 sudah ada di depan mata. Gue harus sehat dan kuat, supaya bisa bikin kalian bangga sama karya terbaru gue. Love you all, tulis Vidi Aldiano. Sebagai informasi, akhir Desember tahun 2019, Vidi Aldiano menjalani operasi pengangkatan kanker di Singapura setelah didiagnosis mengidap kanker ginjal. Vidi diperbolehkan pulang ke Indonesia pada awal Januari tahun 2020.